Salam Rahayu, salam budaya. Mangayu Bagyo Tinggalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tahun ini terasa sedikit berbeda. Kendala pandemi, batasan aktivitas, protokol kesehatan hingga dunia pendidikan belum dapat kembali normal menjadi fakta lapangan yang saat ini ditemukan di masyarakat. Namun, Keraton Yogyakarta atas dawuh dalem tetap menghadirkan rangkaian acara ulang tahun kenaikan tahta. Tidak hanya upacara adat dalam keraton, tetapi agenda pameran dan simposium tetap digelar dengan kemasan yang sedikit berbeda. Tahun ini, Keraton Yogyakarta mengusung topik jamuan sebagai tema besarnya. Jika ditinjau dari arsip dan literatur, jamuan mampu menandai perubahan zaman sekaligus perkembangan sosioekonomi di Yogyakarta pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Pada tahun 1755, Pangeran Mangkubumi dan Sunan Pakubuwono III mengadopsi jamuan ala Barat untuk menandai kesepakatan Jatisari. Pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, tradisi minuman teh bercampur susu menjadi bagian dari menu jamuan kenegaraan bagi para erit keraton dan kolonial. Hingga akhirnya, porselen-porselen buatan Eropa ditemui di dalam set perlengkapan jamuan teh keraton pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono V. Di dalam set jamuan tersebut, terdapat teko kecil yang diperuntukkan untuk susu dan gula batu. Pada periode pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI, terjadi perekrutan besar-besaran abdi dalam encik. Abdi dalam ini secara khusus bertugas untuk memasak menu ala Eropa ketika terdapat kunjungan kenegaraan dari Tuan Residen maupun Gubernur Jenderal kala itu. Puncak dari jamuan di Keraton Yogyakarta adalah penerapan konsep reshuffle pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Hal yang spesial dari reshuffle adalah perpaduan budaya makan dari elit keraton serta budaya masyarakat Eropa di Yogyakarta yang tampak dari segi pelayanan, tata cara, hingga jenis hidangan. Di dalam jamuan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII tidak sebatas menyuguhkan menu ala Barat, tetapi juga jamuan seni pertunjukan sebagai bagian dari ritual kenegaraan. Jenderal Meyer yang berkunjung ke keraton pada tahun 1932 terkesima melihat akulturasi budaya yang begitu terbuka hadir di hadapannya. Tidak tertinggal abdi dalam musikan dengan berbagai instrumen ala Eropa memberi nuansa yang nyaman pada kunjungan kala itu. Menilik catatan sejarah tentang perjamuan yang terus berkembang, keraton secara khusus menggelar pameran bertajuk Boja Krama Jamuan Kenegaraan Keraton Yogyakarta. Pemilihan Boja Krama sebagai tajuk pameran berarti pesta dan jamuan yang merepresentasikan berbagai jamuan istana hingga jamuan kenegaraan. Pameran ini akan dibuka pada tanggal 2 April 2021, serta dapat dikunjungi secara langsung maupun secara daring. Berbagai agenda pendukung juga disiapkan secara daring agar dapat menjadi ruang diskusi dan berbagi informasi bagi masyarakat luas. Melalui pameran ini, Keraton berharap agar khasanah budaya Mataram Yogyakarta dapat disebarluaskan. Di samping sebagai bagian dari edukasi sejarah, juga sebagai upaya merawat identitas bangsa. Bagi warga Yogyakarta, mari bersama-sama nyengkuyung Mangayu Bagyo Tinggalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X. Semoga keraton tetap lestari, serta terus dapat berbagi.
selamat berkunjung ke pameran. Selamat menikmati perjamuan dari masa ke masa. Salam Rahayu, salam budaya.